He's a perfect 10. Halo guys, balik lagi sama gue di channelnya Mas Bram Panda. Wow, wow, wow. What is this? Jadi guys, sore ini kita kedatangan sepatu baru 2023. Apa ini? Asics Court FF. Punya siapa? Novak Djokovic. Serbian tennis player. Jadi guys, sepatu ini baru aja mendarat dan kita mau sedikit share sama teman-teman ini gimana penampilannya yang baru nih 2023, karena secara desain dia berubah dari yang 2022 ya, baik upper maupun sole-nya. Nah, ini sepatu yang dipakai oleh Novak Djokovic pertama kemarin di Australian Open 2023. Kalau salah dia yang juara ya. Gue lupa ingat. Gue pakai size Euro 45, US 11, panjangnya 28,5. Sebenarnya gue sendiri pakai size-nya tuh kalau di Adidas 44, 2/3 atau 9,5. Cuman karena di tennis itu gerakannya banyak mengejut dan membutuhkan space agak lebih di sepatu, makanya kita jadikan 10 biar masih ada longgarnya dikit. Secara desain jelas tampilan berubah total nih. Kemudian Asics bilang saat juga di review sama Tennis Warehouse, dia membuat sole-nya yang kali ini betul-betul based on Novak Djokovic style of play. Jadi karena dia banyak sliding, dia banyak melakukan, dia membutuhkan sole yang luar biasa, maka sole-nya dibuat seperti ini. Jadi Asics bilang ini sangat cocok untuk tipe-tipe pemain yang suka sliding meskipun di hard court ya, meskipun di hard court. Ini luar biasa, lacing sistemnya ya seperti ini. Kita lihat talinya. Upper-nya sih saya lihat dibandingkan yang sebelumnya, banyak perubahan nih, banyak seperti sirip-sirip ikan. Keren banget sih. Dan kombinasi warnanya ya, colorway-nya ada nih. Orange, biru, soalnya orange. Wah, keren banget sih. Nova kemarin pakai baju apa ya? Oh, putih. Nova pakai baju putih, biru, ada share di sini, dan biru putih kebalikannya. Di mana kita beli sepatu ini? Jadi sepatu ini tidak dijual atau belum kita temukan di Asics Store dimanapun di Indonesia. Sepatu ini didatangkan sama Mas Panji. Mas Panji. Ntar kita share kontaknya Mas Panji. Jadi Mas Panji ini adalah salah satu sahabat kita yang sekarang ini mulai ngedatengin barang-barang keren, tennis gear ya, mau kaos, sepatu, berbagai macam merek, khususnya yang ada di Tennis Warehouse ya, di websitenya Tennis Warehouse. Nanti kita kasih kontak personnya di sini, Mas Panji. Dan harga ini, sepatu ini harganya 2.750. Jadi teman-teman lihat sendiri dong, dengan sepatu yang limited edition begini, harga 2.750 itu masih sangat affordable. Artinya Mas Panji oke banget. Terus selain itu kita juga ngedatengin kaos Lacoste dari Mas Panji. Jadi amazingly dia bisa ngedatengin berbagai macam produk yang ada di Tennis Warehouse. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau kontak Mas Panji. Mas Panji anytime dia bisa di, nanti kita kirim, nanti kita masukin WhatsApp-nya Mas Panji. Mudah-mudahan tambah sukses ya Mas Panji. Wow, super cool. Nah, katanya udah ada yang versi grey-nya. Ini kan blue and orange ya, versi grey-nya udah ada. Ntar kita kasih fotonya di sini. Yang pasti ini sangat cocok dengan tipikal pemain tenis yang sangat
punya speed ya, dia punya speed, terus bermain cukup agresif di lapangan tenis. Sepatu ini tetap sangat nyaman karena saya merasakan, saya nggak tahu ya, belum saya coba, cuman pengalaman tahun lalu, pengalaman 2022 dengan sepatu ini, soalnya itu sangat sangat soft, sudah bisa mensupport kaki kita dan langsung bisa dipakai di kali pertama kita pakai sepatu ini. Ada beberapa sepatu yang memang harus dipakai beberapa kali baru nyaman, ini pakai pertama langsung oke. Jadi luar biasa nih, amazing, sukses. Dan kalau mau lihat review atau rasa sepatunya gimana, ada di webnya Tennis Warehouse kalau nggak salah, itu Chris yang review langsung di Jepang kalau nggak salah. Wow, keren. Oke guys, gitu aja video kita kali ini. Video berikutnya pastinya adalah video tentang gimana rasanya sepatu ini di lapangan. Parah sih. Edun. Oke, tetap semangat. Keep calm and play tennis.